Gunung Merapi, gunung yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah panjang. Sejak masa klasik Hindu-Buddha ini masih setia menunjukkan eksistensinya hingga sekarang. Meskipun Gunung Merapi memiliki ancaman yang mematikan, namun gunung ini seperti memiliki magnet yang menarik masyarakat untuk mendiaminya. Sejak dari masa Mataram kuno, masyarakatnya mencoba mengakrapi Gunung Merapi. Mereka banyak mendirikan pemukiman-pemukiman dan juga bangunan-bangunan suci yang bisa saja lenyap dalam sekejap saat Merapi memuntahkan laharnya. Bahkan, karena intensitas Merapi yang sangat aktif di kurun tahun 900-an menyebabkan berpindahnya pusat peradaban Mataram kuno ke Jawa Timur. Namun rekaman-rekaman peristiwa masa lampau tersebut malah menjadikan gunung ini memancarkan daya tarik untuk ditinggali kembali. Candi Losari berada jauh puluhan kilometer di sebelah barat daya Gunung Merapi. Ditemukan terkubur material lahar yang menimbunnya selama ratusan tahun. Candi yang berada pada ketinggian 356 meter di atas permukaan laut ini seolah menjadi bukti dahsyatnya letusan Merapi ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Dengan ketebalan lapisan material padat lebih dari 3 meter, seakan menjadi gambaran betapa luar biasa banyaknya material lahar Merapi yang mengalir hingga puluhan kilometer jauhnya. Ditemukan terkubur di area perkebunan Salak, Candi Losari menyimpan banyak jejak sejarah yang belum banyak diungkap. Empat buah reruntuhan bangunan candi ini menjadi monumen bisu dengan berbagai rahasia yang menyelimutinya. Tidak banyak yang bisa dipublikasikan menyangkut keberadaan Candi Losari ini pada masa pendiriannya. Hal yang mendasar yang diketahui bahwa Candi Losari ini merupakan bangunan pemujaan yang beraliran Hindu yang didirikan pada masa Mataram kuno abad 9 hingga abad 10 Masehi. Cukupkah hanya seperti ini hasil kajiannya? Ke Candi Perwara nomor 3 atau yang paling utara, di sini bisa kita lihat bahwa inilah hasil dari pemugaran yang dilakukan oleh Balai Pesertaan Cagar Budaya Jawa Tengah. Dan inilah yang bisa ditampilkan dari gambaran pada Candi Perwara 1, 2, dan 3. Jadi candi ini sudah purna pugar. Di sini kita bisa melihat bagian atap terlihat satu buah ratna dalam bentuk keben, dan juga pada dinding-dindingnya sudah tertampil relief-relief yang berbentuk geometris pada candinya. Pada bagian dalam ruang bilik Candi Perwara paling utara atau nomor 3, kita sudah tidak melihat lagi bekas-bekas material dari aliran sisa erupsi Gunung Merapi. Di sini sudah sangat bersih, jadi ruangan dalam keadaan kosong. Cuma ya, di sini belum diketahui apakah di dalam bilik ruang Candi Perwara ini ditempatkan sebuah arca atau mungkin juga linggayoni sebagai simbol dari Candi Perwara tersebut. Nenek moyang kita mendirikan bangunan suci pada masa itu dengan berbagai maksud dan tujuan. Mereka merencanakan pembangunan candi hingga pelaksanaannya sampai selesai, yang memerlukan waktu hingga bertahun-tahun. Batu demi batu dipahat dengan detail, yang diharuskan tanpa ada kesalahan. Setiap motif ragam hiasnya memiliki arti tersendiri. Betapa rumitnya proses pendirian bangunan candi. Namun segala kerumitan itu bisa menjadi sirna saat Merapi memuntahkan laharnya. Candi Losari memiliki sebuah bangunan candi utama dengan tiga buah candi perwara yang berderet di depannya. Candi Induk Losari ini memiliki pintu masuk dari arah timur menuju ruang utama yang kondisinya saat ini sudah roboh.
Selain itu, diperkirakan terdapat 3 pintu semu di masing-masing sisi kaki candinya. Masing-masing pintu semu tersebut berujung di bilik kecil yang berisikan Arca Agastya di selatan, Arca Ganesha di sebelah barat, dan Arca Durga di bagian utara. Dari ukuran denah kaki candinya yang hanya 4,5 meter, Candi Losari ini diperkirakan merupakan bangunan pemujaan terhadap Siwa untuk wilayah pedesaan. Satu hal yang menarik di Candi Losari ini bahwa candi utama tidak berada tepat di depan Candi Perwara Tengah, melainkan didirikan di antara Candi Perwara Tengah dan Candi Perwara Selatan. Di depan candi utama, berdiri 3 buah candi kecil yang merupakan perwara dari Candi Losari. Ketiga candi perwara ini memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah barat. Ketiga candi perwara ini ditampakkan wujud aslinya, yaitu kronologis dari candi saat ditemukan. Pada candi perwara selatan, menceritakan kondisi awal candi ini saat ditemukan. Hal ini diketahui dari letak batu-batu candi yang sebagian bergeser di dalam lapisan material merapi yang membungkusnya. Candi Perwara Tengah adalah proses rekonstruksi candi untuk diwujudkan ke bentuk aslinya. Pada bagian ini, mengajarkan bagaimana usaha untuk menampilkan candinya. Setelah pengupasan tanah dan membersihkan material-material asing yang melekat pada batu-batu penyusun candinya, lalu batu-batu tersebut disusun ulang sesuai dengan keletakannya. Candi Perwara Utara merupakan candi terakhir di tempat ini yang menggambarkan hasil dari proses ekskavasi hingga restorasi candinya. Pada Candi Perwara ini, sudah menampilkan bentuk asli candinya, sesuai dengan saat didirikan pada masa Mataram kuno yang lalu. Dari bentuknya, bisa diketahui bahwa Candi Perwara ini tidak memiliki tangga dari batu untuk menuju ke dalam biliknya. Hal ini diasumsikan apabila tangga naik ke bilik Candi Perwara ini terbuat dari kayu yang sudah hancur, atau bisa juga memang tidak terdapat tangga naiknya, mengingat ukuran Candi Perwara ini sangat kecil. Pada bagian atap pintu masuk biliknya, terdapat hiasan berupa kepala kala dengan ciri hidung besar dan menonjol, yang memiliki rahang bawah dengan lidah yang menjulur. Ciri hiasan kala seperti ini ditemukan juga pada Kompleks Candi Barong, Yogyakarta. Dari ciri-ciri yang dikenali, akhirnya bisa diperkirakan Candi Losari ini didirikan pada masa akhir Mataram kuno Jawa Tengah. Candi ini didirikan oleh pejabat tingkat desa untuk memuja Dewa Siwa. Sebagai kompleks bangunan pemujaan, Candi Losari diperkirakan juga memiliki pagar keliling. Pagar keliling sebagai batas halaman sucinya hingga kini belum bisa ditemukan. Semoga kedepannya nanti Candi Losari ini bisa ditampilkan kembali dalam bentuk seutuhnya. Salam budaya.